cewek ini suka banget membuat mainan pesawat terbang. Tapi sedih banget guys, mainan pesawatnya itu gagal terus, gak bisa terbang. Dia sampai hampir putus asa karena usahanya itu ya gagal terus. Di tengah keputusasaan, tiba-tiba dia kejatuhan tas kecil nih. Selain itu, ada juga pesawat kecil yang jatuh nabrak pohon. Ketika dilihat, muncul peri kecil dari pesawat itu. Melihat ada manusia di depannya, si peri pun jadi ketakutan dong. Dia ambil pensil untuk jaga-jaga. Cewek ini heran dan langsung memotretnya tuh. Terus dia buru-buru ambil tasnya karena dia mau pergi sebelum tertinggal oleh peri-peri yang lain. Tapi sayangnya pesawat peri ini malah rusak guys. Kasihan banget tuh, dia jadi gak bisa gabung sama yang lain. Melihat hal itu, cewek ini kasihan dan membantu peri itu menyusul peri yang lain. Dia pun memutarkan baling-baling pesawatnya, tapi malah copot dan mental gitu. Percobaan kedua menggunakan pesawat buatan si cewek guys. Tetap aja dong, pesawat itu malah jatuh ke bawah sampai akhirnya lanjut part 2. Part 2. Percobaan kedua menggunakan pesawat buatan si cewek guys. Tapi tetap aja dong, pesawat itu malah nyungsep dan jatuh ke bawah. Mereka pun sedih karena sudah semua cara dilakuin tapi tetap gak bisa. Sementara itu, para kawanan peri sudah terbang jauh guys. Di tengah kesedihan mereka, cewek ini pun akhirnya mempunyai ide tuh. Dia menggunakan kertas biru ini untuk dijadikan parasut di pesawat terbang sang peri. Sampai akhirnya mereka mencoba kembali dan kali ini usaha mereka berhasil guys. Karena berhasil, mereka jadi seneng banget dong dan si peri pun jadi bisa menyusul yang lain. Kemudian si peri mengeluarkan isi tasnya tuh. Terus peri-peri yang lain juga jadi pada ikutan. Keren banget guys, langit malam yang kosong itu tiba-tiba dipenuhi bintang yang indah banget. Kalian jangan lupa untuk berbuat baik ya, dengan cara like dan komen video ini. Ayam betina ini sayang banget nih sama telurnya. Tapi pas dia lagi ngeremin telurnya, tiba-tiba cewek ini malah mengambilnya dong. Si ayam gak terima tuh kalau telurnya diambil. Dia malah mematuk tangan si cewek itu guys. Mereka pun jadi pada rebutan telur gitu dong. Si ayam melakukan berbagai cara untuk melindungi telurnya. Tapi sayangnya si ayam selalu kalah dan si cewek pun berhasil mengambilnya. Setelah berhasil dapat telur, cewek ini akhirnya kembali ke rumah karena anaknya itu lagi nangis. Ketika sampai di rumah, cewek ini kaget banget dong karena anaknya udah gak ada di kamarnya. Ternyata itu perbuatan si ayam. Dia gak terima kalau telurnya itu diambil. Dan sebagai gantinya, anak si cewek itu yang dingeremi si ayam guys. Aduh, ada-ada aja ya guys. Ada kucing hitam dan kucing oranye lagi jalan-jalan bareng. Tiba-tiba ada seekor burung kecil yang jatuh di hidungnya si oranye. Si oranye jadi bersin dan burung itu jadi kelempar dong ke pantat si kucing hitam. Burung kecil itu lucu banget guys, tapi malah mau dimakan tuh sama si hitam. Tapi gak dibolehin dong sama si oranye. Burung itu malah diajak main. Pas direbut si hitam, si oranye sampai nangis tuh dan pada ribut. Sampai gak sadar kalau burung itu kabur mengejar si ekor cacing. Bahkan sampai masuk ke dalam lubang dong. Si oranye mau ambil tuh, tapi ya gak bisa, dia terlalu gendut. Si burung akhirnya keluar lewat lubang yang satunya guys. Pas mau dikejar, burung itu malah nyebrang di jalanan yang rame gini. Mereka cuma bisa panik dan bahkan si oranye juga sampai pingsan bangun gitu. Sampai akhirnya si burung pun berhasil nyebrang, tapi malah ketemu anjing galak. Dengan berani, kucing hitam menendang anjing galak dan si burung pun dibawa oleh kucing oranye. Dan kemudian si burung pun dikembalikan ke sarangnya. Meskipun sudah baik dan menolongnya, tapi kucing hitam ini tetap seperti ingin memakannya. Aduh, sabar ya, Cing.